Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anto Agara. Oke, di hadapan kita ada sebuah paket ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin mengunboxing sebuah mikrofon ya teman-teman. Mikrofon berjenis clip on ya teman-teman, merek Boya. Di sini saya akan unboxing seperti apa isi dalam paketannya. Oke, kita langsung unboxing saja. Mic Boya ini tersedia dijual di marketplace ya teman-teman, baik itu yang di toko orange ataupun di toko hijau. Di sini saya membeli tipe BM1 ya teman-teman. Jadi Mic Boya ini baik tersedia di marketplace, namun kita harus hati-hati membelinya karena banyak sekali produk-produk yang palsu ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman membelinya di toko resminya. Nanti link tokonya saya sediakan di deskripsi ya teman-teman. Jadi adapun fitur-fiturnya yaitu clip-on ini untuk smartphone, DSLR, camcorder ataupun audio recorder. Jadi supportnya sudah di semua device ya teman-teman, baik itu DSLR, camcorder ataupun disebut dengan handycam, audio recorder juga support. Dan di sini sudah high quality condenser ya teman-teman, ideal for video use, low handling noise, jadi sangat sedikit noise yang masuk nih teman-teman. Dan include level clip LR44 baterai. Jadi di sini sudah termasuk dengan baterai ya teman-teman, tipe LR44. Oke. Oke, inilah mic-nya, penampakan luarnya. Mungkin salah satu ciri-ciri mic yang original, dia memiliki hologram dari Boya itu sendiri ya teman-teman. Boya. Oke, mic-nya. Kita langsung buka saja apa saja yang ada di dalam kotaknya ya teman-teman. Jadi tersedia ini apa ya? Oh, ini manual booknya bahasa Inggris dan bahasa Cina ya teman-teman. Dan ini kartu garansi kayaknya, ya warranty card, kartu garansi teman-teman. Ini paketan mic-nya teman-teman. Kita lihat. Oh, ini ada kartu garansi resmi ya teman-teman. Salah satu cirinya ini mic ini resmi ya teman-teman. Asli, original bawaan Boya ya teman-teman. Dia ada QR-nya, scan untuk buku manual dari PT PC Moda Andalan.
sini ada garansi dengan kartu garansi ya. Ini kartu garansi. Oke. Kita langsung unboxing saja mic-nya, teman-teman. Mic-nya ternyata spongnya terpisah ya, teman-teman. Dan disediakan juga spong dan jack audio ya, teman-teman. Jack audio berapa nih? Langsung kita pasangkan saja spongnya. Klipnya teman-teman ya, klip yang bisa diengketkan di kerah kita pun baju. Ini bahannya kalau dilihat kayaknya ini besi ya, teman-teman. Bahannya besi, bukan plastik yang biasanya kita lihat jual-jual yang ada clip on yang murah itu, teman-teman. Dan kita lengketkan di bagian mana ya nih ya? Mana caranya kita lengketkannya? Caranya gimana nih caranya? Saya juga bingung nih ya, teman-teman. Gimana ya kita lengketkan? Di sini ada lagi ya? Mana lengketkan? Di sini, oh iya di sini, ternyata di sini ya teman-teman, di selah ini ya teman-teman. Kita pastikan posisinya, oh seperti ini, arahnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita langsung tekan saja di bagian ini ya. Oke, udah terpasang. Kayaknya ini jepitannya sangat keras ya teman-teman, kayaknya mencengkram sekali. Oke. Kabelnya panjang ya teman-teman. Kabelnya panjang. Kalau nggak salah berapa meter ya? Kabelnya konektor 3,5. Oh, kabelnya 6 meter ya teman-teman. Jadi kabelnya panjangnya 6 meter. Panjang kabelnya ini 6 meter ya teman-teman. Panjang kabel 6 meter. Beratnya 2,5 gram. Oke. Kabelnya ini. Dan dari review-review dari channel lain saya lihat, katanya jack audionya ini dia langsung bisa connect ke handphone ya teman-teman, tanpa menggunakan splitter ya teman-teman. Jadi apabila dikonekkan ke jack audio 3,5 kita di handphone, maka secara otomatis dia akan bisa merekam suara untuk recording ya teman-teman. Kita lihat di dalam bungkusannya lagi, ada baterai. Cek dulu baterainya. Tipe baterainya LR gelap ya. LR4. Oke, kita pasang ke dalam. Oh, ini dia. Kita buka dulu. Kita buka. Ini ya, kita buka ya, teman-teman. Dan kita pasang baterainya di mana ya?
pastikan pemasangannya yang tepat ya teman-teman. Jadi yang bagian ada tulisan ini bagian positifnya, dan bagian yang polos ini bagian negatifnya. Oke. Dan di sini sudah ada logonya ya teman-teman. Sudah ada logonya. Ini positif, ini negatif. Berarti positifnya ada di bagian atasnya teman-teman. Pas di bagian A yang ada firnya, menghadap firnya, yaitu bagian positif. Kita masukkan baterainya. Oke. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Baterai sudah terpasang. Dan langsung kita kunci. Tutup ya. Oke. Sudah. Dan jadi nanti kita akan review mic ini teman-teman. Cek video selanjutnya, nanti saya akan kasih review bagaimana kualitas suara di dalam suara dari mic Boya ini teman-teman, yaitu mic Boya BM1 ya teman-teman. Oke, mungkin begitu saja unboxing dari saya, dan nantikan reviewnya di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.